Sejak pagi, Leticia sudah disibukkan dengan sepatunya. Meski sepotong roti belum habis dimakan dan masih tergeletak di sampingnya, namun putri Sheila Marcia ini terus saja berkutat dengan tali sepatu. Sebab ini merupakan hari yang istimewa, di mana Leticia mesti ke bangku sekolah yang pertama. Pemirsa, sekarang mau nganterin kakak Tisha sekolah. Ini hari Senin, harinya sekolah dan baru bangun. Jadi sekarang kita anterin Tisha dulu yuk. Let's go. Ya kalau memang setiap hari sih, setiap pagi dari Senin sampai Jumat sih kayak gini terus sih memang rutinitasnya. Kalau capek sih pasti, soalnya kan aku sekaligus ibu sekaligus bapak gitu ya. Maksudnya aku kerja iya, ngantar anak iya gitu kan. Jadi ya kalau bersih capek sih capek banget, tapi kan namanya tanggung jawab harus dilakukan gitu kan. Jadi ya begitulah. Kalau enggak kan anak enggak bisa sekolah kalau enggak kerja gitu loh. Jadi saya sih masuk kelas sendiri karena ada ini dianterin. Aman. Let's go. Kita pulang dulu, istirahat 2 jam, jemput lagi, terus anterin Nael. Come on. Buku harian Sheila belum selesai sampai di sini saja. Kehebohan kembali terjadi saat ia kembali ke rumahnya. Nathaniel yang biasa disapa Nael rupanya belum siap dengan baju seragam. Anak kedua ini justru sibuk lari ke sana kemari, pertanda masih punya banyak energi. Berdiri di depan mama sih. Sini. Bajunya bisa pakai sendiri kan? Masih dipakai ini, Mbak. Enggak, coba yuk pakai sendiri. Lari-lari nanti kalau udah di sekolah capek lagi. Simpen energinya dong. Mantap mana? Diam.
Udah panjang nih, dia potong lagi ya. Oh, gila ini nyata. Bye, precious. Kiss. See you later. See you, mom. See you, mama. Kiss adiknya. Kiss adiknya. Kiss kakaknya. Kiss kakaknya. Kakaknya kiss dong. Bye, Nael. Bye, Nael. Kiss. Ya, ya. Gak kena. Tugas kedua nih, Naya. Tugas kedua. Biasanya tiga. Cuma satunya lagi nggak sekolah. Besok baru. Memiliki tiga buah cinta tentu bukan hal yang mudah bagi Sheila. Dan setidaknya ada beberapa hal yang menjadi catatan harian Sheila. Pertama, sejak memutuskan kembali ke Jakarta, Sheila nyaris harus bekerja sekaligus mengurus sendiri ketiga anaknya. Kedua, meski berulang kali harus mengalah, tak bisa mempercantik diri ke salon seperti artis lainnya, namun demi anak, Sheila siap mempertaruhkan pikiran dan tenaga. Ketiga, walaupun hidup tak seindah yang dibayangkan, namun yang pasti, Sheila enggan menyesali diri, apalagi harus berputus asa. Semangat juang Sheila harus diakui, mampu jadi inspirasi bagi ibu-ibu lainnya, terutama yang memiliki pengalaman serupa. Dan setiap letih yang masih menghampiri, justru semakin mendewasakan Sheila. Sekolah. Seneng gak? Seneng. Awas, masih jauh. Jadi Leticia kelas berapa? Leticia sekarang di kelas ini masuk kayak apa ya? Mulai di TKB, soalnya dia harus ngulang lagi karena kemarin kan sibuk banget kan. Selama alis dan segala macam, setiap kali ke luar kota dia harus ikut. Jadi daripada dipaksain masuk SD, dia mendingan diulang lagi aja. Diajarin apa aja di sekolah? Iya, di sekolah diajarin. Diajarin di warnain. Warnain? Iya. Warnain apa? Mewarnain spider. Mewarnain. Mewarnain. Gak bisa, SPP ya? Coba lihat. Mati loh, bayar lagi. Ini langsung diambil. Apa ininya? No. Let me just see the file. Beneran SPP. Pikir duit lagi. Homeworknya itu kali. Semangat. PR-nya itu kali, Rai. Semangat. Itu PR mamanya. Kayaknya gue kayak ada perasaan PR gitu. Tentu PR gue buat bayar. Seandainya sekolah mau dibayar pakai daun, mama gak perlu kerja sampai pagi, tinggalin anak-anak semua. Nah.
Pemirsa, terima kasih banyak udah nemenin pagi hari aku bersama anak-anak, nganterin dari jam 7 pagi sampai sekarang jam 1 siang, bolak-balik karena aku punya 3 anak dan semuanya beda-beda. Tapi kebetulan Precious gak sekolah hari ini, besok dia mulai sekolah. Tapi thank you so much udah nemenin, aku terhibur dan punya teman. Terima kasih pemirsa.